Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna futuhal arifina bihikmataka wanshur alayna wa zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil 'aziz ba'da a'udzu billahi minash shaitanir rajim. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Tuan Haji Jeffrey dan juga yang dihormati Tuan Imam Surau Darul Huda, para ahli jawatan kuasa surau dan juga para asatizah muslimin muslimat, mukminin mukminat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya kita dapat bersama-sama pada malam ini. Moga-moga suatu pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga suatu perhimpunan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih kepada Bang Jeffrey kerana sudilah menjemput saya. Saya ingat dah 3 tahun kot ataupun 4 tahun ni saya tak mari ke sini. Jadi alhamdulillah lah, mari pun tengok lain macam tuan-tuan. Alhamdulillah ni, pada pertamanya kita tengok dari segi fizikal pun berubah. Saya kata oi, lain macam juga kan, masuk pun tengok lain tuan-tuan. Dan kita merasakan akan kelainan tu bila mana jemaahnya ramai. Alhamdulillah tuan-tuan, tahniah kepada tuan-tuan yang ada senantiasa mengimarahkan surau ini istiqamah tuan-tuan hinggalah kita mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tuan-tuan, kalau bukan kita, siapa lagi yang nak mari untuk datang berjamaah mengimarahkan surau dan masjid? Melainkan kita lah yang ada di sini. Maka menjadi tanggungjawab kita dan kewajipan kepada kita semua, setidak-tidaknya tuan-tuan, 5 waktu tu kita lah yang senantiasa mengimarahkan dan juga meletakkan diri kita pada keadaan senantiasa tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tuan-tuan, tahniah tuan-tuan juga dapat bersama-sama mengimarahkan lagi kuliah-kuliah yang ada. Moga-moga bukanlah malam ni saja dan juga tiap-tiap malamlah. Sentiasa adanya, saya ingat di surau ini setiap malam penuh tuan-tuan dengan kuliah yang ada. Maka tahniah kepada jawatan kuasa dan juga tahniahlah kepada tuan-tuan. Yang saya ingat tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada di antara yang masih saya ingat lagi, tuan-tuan yang mana berpuluh tahun lah duduk mengaji di sini, kira alim ulama belakang ni kan tuan-tuan ni, kalau kata kitab ni, puluh kitab ni ustaz kami ni, tak larat nak isi sampai tak masuk dah kan. Mungkin gitulah kan. Ada tuan-tuan yang mana duduk mengaji tu kan, subhanallah, atas barakah berkat tuan-tuan, Allah bagikan kemudahan kepada kita atas segala urusan tuan-tuan, atas segala apa yang kita buat. Allah permudahkan urusan anak-anak kita dan juga ahli keluarga kita, mak ayah kita. Moga-moga pahalanya melimpah kepada kedua ibu bapa kita yang mana mungkin dah telah meninggalkan kita dahulu, dia masuk ke alam barzah dan sebagainya. Atas kerja baik kita ini, anak-anak yang soleh dan juga solehah ini, mak ayah kita juga mendapat akan kebaikan dari apa yang kita dapat tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Yang mana kita tuan-tuan senantiasa akan menyebut tentang sesuatu kebaikan ataupun kita menyebut tentang apa yang kita kaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita tak dapat lari tuan-tuan, memang tak lari. Bahkan dalam syahadah kita, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam dua syahadah ini kita tak boleh lari, melainkan mesti digabungkan ataupun didatangkan setelah mana kita bersyahadah
La ilaha illallah datangnya kepada kita tuan-tuan, wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka Nabi Muhammad itu sebagai pesuruh Allah. Makanya tuan-tuan, didatangkan juga kepada kita Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, contoh terbaik ataupun ikutan terbaik kepada kita. Makanya tuan-tuan, yang kita hari ini, yang kita mengaji, yang kita sentiasa dalam keadaan mengingati akan baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah kita meletakkan ataupun mencontohi ataupun menunjukkan rasa kasih dan sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah saya bicarakan perkara inilah, yang mana saya ingat tuan-tuan pun tahu belakang. Yang makna bukti-bukti dan tanda-tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Makanya bila mana kita menyebut akan cinta kepada Rasulullah, kita patutlah mengenali akan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana seorang suami mencintai isteri. Hai, depan saya ni, belakang ni kahwin belakang dah, muka dah nampak. Hafiz orang dah ya kan. Ya, yang lain kahwin belakang dah. Cuma nak tambah lagi kedak je itulah. Haji dah tak mau dah ustaz. Hal seorang tu pun tak larat lah. Nak jaga macam-macam hai dah ustaz. Contoh gitulah. Makanya tuan-tuan, kita mengenali akan seseorang itu dengan sifat peribadi dia, maka lahirlah akan kasih dan sayang tuan-tuan. Betul tak? Tuan-tuan kahwin dengan suami, mak ajah belakang kan, kahwin dengan suami tu, ingat lagi tak? Pasal apa kita kahwin dengan suami? Allah ustaz, suami saya tu dulu kalau main bola dia lah paling hero, sebab tu lah saya kahwin dengan dia. Contoh kita bagi kan. Ataupun dia ni something kampung dusun contoh. Kan Saripdul, tuan-tuan ingat Saripdul? Tuan-tuan ni jenis tak tengok TV tu, payah Piramli pun tuan-tuan tak tengok. Kami duduk rumah baca Quran je ustaz. Subhanallah. Makanya tuan-tuan, kadang-kadang kita memilih seseorang itu atas sifat kelebihan yang ada kepada diri dia. Sebab tu kenapa kita kenal akan dia, yang suami ni mengenali akan isteri dia. Sebab itulah lahirnya kasih, lahirnya sayang dan lahirnya cinta kepada seseorang itu bila kita mengenali dia. Bagaimana hari ini tuan-tuan, yang kita mari sembahyang hari ini, yang kita menyatakan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa Nabi kata bahawa Allah sebut, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah maka ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mengenali baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita hari ini nak mencintai, nak mengikuti, nak mencontohi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang ada dalam surau ni, masing-masing kita tanya, sejauh mana akan diri kita ini mengenali baginda sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita kata saya ni lama dah ustaz, nak ikut umur-umur ni lah, lama umur lebih kurang Rasulullah dah 60 ataupun 50 tahun, saya 40 tahun. Kita ni tuan-tuan, sejauh mana kita mengenali baginda sallallahu alaihi wasallam? Yang kita ni, nah, ataupun kita mengenali orang lain lebih lagi daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tu yang pertama tuan-tuan. Yang keduanya tuan-tuan, bila mana kita kata menyatakan kita mengenali Nabi, sebagai bagaimana kita banyak mana ataupun contoh bagaimana yang kita ikut terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisi mana yang ada pada Nabi yang kita ambil dan kita terjemahkan dalam kehidupan kita? Kan kita ni meminati seseorang, kita ikut dia. Betul tak tuan-tuan? Anak budak-budak muda hari ni dia minat dengan artis-artis, dia ikut cara artis, cara pakainya, cara berjalannya, cara bergayanya, cara bercakapnya, dia ikut. Kenapa? Meminati akan seseorang. Makanya tuan-tuan yang ada dalam surau ni menyatakan akan cinta kepada Nabi, sisi mana yang kita ikut cara hidup Nabi? Oh, ini persoalan yang kita anjurkan tuan-tuan supaya kita nampak. Apa yang kita bahaskan, apa yang kita bincangkan ni tuan-tuan akan menjadi manfaat untuk kita. Makanya tuan-tuan, di antara bukti dan tanda-tanda tersebut, iaitu tanda-tanda yang menunjukkan akan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertamanya mencontohi dan mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tu yang pertamalah di antaranya ulama letak.
Ustaz-ustaz letak, yang pertama kita mestilah mengamalkan dan mencontohi sunnah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kita sebut tadi tuan-tuan, dia akan balik kepada apa? Bagaimana ataupun sejauh mana kita mengetahui akan sisi ataupun perkara-perkara yang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kita ni pertama dia kata nak mencontohi sunnah. Jadi sunnah apa yang tuan-tuan nak contohi? Sunnah apa ustaz? Kita dah ni pakat tanya diri kita masing-masing. Sejauh mana kita mempelajari ataupun kita membahaskan ataupun kita membincangkan akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ni pasti masih pakat tanya dalam diri kita, apa sunnah Nabi yang aku tahu? Makan kurma. Apa lagi tuan-tuan? Takkan satu lah. Apa lagi sunnah? Dan apa yang kita dah buat? Yang tahu tu banyak mana? Yang dah kita buat tu banyak mana tuan-tuan? Makanya hari ini tuan-tuan timbul persoalan kita, macam manalah kita nak mencontohi sedangkan kita tak mengaji ataupun kita tidak membaca ataupun kita tidak membahaskan apa yang berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan balik pada kita ni, rajin mengaji ke tak rajin mengaji, baca ataupun tidak kitab-kitab sunnah Nabi ataupun kitab akhlak Nabi kan, ataupun kitab Syama'il Muhammadiyah. Ini antara kitab-kitab yang mudah lah bila kita baca. Di sana ada perkara-perkara yang meriwayatkan akan tentang sisi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh ambil sebagai contoh dalam kehidupan kita. Betul ya tuan-tuan? Ini kita jadi persoalan kita. Kita kata kita sayang, kita cinta. Dan dia kata kita cinta ni mesti kita ikut sunnah Nabi. Jadi sunnah apa yang kita ikut? Oh, bila tanya macam tu pening kita. Apa yang kita ikut selama ni? Tuan-tuan ikut tak lagi ni? Ikutlah tuan-tuan. Tuan-tuan ni mari semayang jemaah ni sunnah Nabi ya? Kan? Tuan-tuan tak tinggal ni berpuluh tahun ni mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk iktikaf dalam masjid ni tuan-tuan. Niat iktikaf itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan duduk mengaji ni, tuan-tuan duduk dengar ni, tuan-tuan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Rupanya kita ni dah banyak buat perkara-perkara yang mendatangkan kita sebagaimana seorang umat yang mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi qudwah yang terbaik kepada diri kita. Makanya tuan-tuan, hari ini tuan-tuan dah lakukan segala perkara ini, marilah sedikit sebanyak kita membuat anjakan paradigma, kita meletakkan bukan kita sahaja yang buat baik ini, makanya tuan-tuan anak-anak kita, isteri kita, ahli keluarga kita, itu juga kita ajak akan berbuat perkara yang baik ini yang sebagaimana dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan jaga diri kita saja. Makanya tuan-tuan hari ini peranan kita mesti meluas. Bahkan kita ini adalah kewajipan sebagai seorang pendakwah, ini wajib kepada semua. Maka tuan-tuan hari ini kalau kita tengok di masjid dan surau, ramai orang dengar. Rajin orang dengar kuliah dan sebagainya. Kalau ustaz popular mari ni tuan-tuan, penuh masjid dan surau. Tetapi mengapa tuan-tuan masih lagi keadaan keimanan ataupun kebajatan sosial berada di paras yang tinggi ataupun makin lama makin meningkat? Kerana hilangnya tanggungjawab seorang ibu bapa yang sepatutnya tuan-tuan dia menjadi seorang pendakwah, mengajak anak-anak, mengajak isteri supaya apa? Supaya melakukan perkara yang sama sebagaimana dia lakukan. Tuan-tuan faham apa maksud saya? Maka hari ini tuan-tuan tak boleh dengar saja dah. Habis dah fasa dengar saja ni, kita ni habis dengar, kemudian balik tak ada, hilang tu dah, habis dah. Makanya tuan-tuan mesti ada suatu perkara, satu benda peningkatan pada diri kita, kita dengar dan sampaikan kepada orang lain. Kita dengar dan ajak orang lain. Itu yang membezakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini adalah khaira ummah, terbaiknya umat ni kita ni. Allah iktiraf kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asbab baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah menyatakan kita ini adalah umat yang terbaik. Tuan-tuan yang ada dalam masjid ini, kita semua ini berada dalam golongan umat yang terbaik. Tetapi sisi mana yang terbaik? Kalau kita kata kami ni terbaik dah ustaz, sembahyangnya sama. Sembahyang ni tuan-tuan, baik tak baik pun dia boleh solat. Puasa ni tuan-tuan, baik tak baik pun boleh puasa. Sedekah, baik tak baik tuan-tuan dia boleh sedekah.
pergi haji, umrah, kaya ke, beriman ke, semayang tak semayang, dia boleh pergi bayar beli tiket, dia pergi boleh beli pergi umrah. Benda tu benda semua orang boleh buat. Apa yang membezakan kita ni baik ataupun tidak? Iaitulah tuan-tuan, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak akan kebaikan. Itulah yang membezakan kita ataupun menjadikan kita, sisi kita itu apa? Khaira ummah, umat yang terbaik. Umat yang terbaik ini tuan-tuan mestilah bukan sekadar dengar, bukan sekadar sembahyang, bukan sekadar puasa, tetapi kita mengajak orang berbuat baik. Itu menjadi kewajipan kepada kita. Maka tuan-tuan, kalau tidak, kita ni masih lagi dalam statik, bahkan kita akan hilang orang-orang yang akan menghuni surau dan masjid kita, yang nak membangunkan ataupun mengimarahkan surau dan masjid. Ini tuan-tuan kena ambil tanggungjawab lah. Saya mari sekali-sekala ni senang sikit cakap gitu, balik lepas tu tak tahulah, tuan-tuan ikut lah. Kan? Tuan-tuan nak marah kau, ikut tuan-tuan lah. Sebab tu kita ni tak bergerak tuan-tuan, tak bertambah orangnya. Kenapa? Masing-masing tidak memainkan peranan. Yang pertama tadi sifat apa? Kita tidak mengajak kepada kebaikan. Sedangkan kita ini nak menjadi umat terbaik, mesti ada sifat ini, ajak kepada kebaikan. Makanya abang-abang yang ada depan saya, ajak isteri mari surau masjid. Yang ada ni, mak ayah ada di sini, ajak anak-anak mari ke masjid. Ajar mereka supaya mereka duduk dalam majlis ilmu, mereka datang berjemaah, mereka duduk sama-sama dengan orang-orang yang baik ini tuan-tuan. Kenapa kita biarkan mereka? Dan tuan-tuan kena jaga satu lagi, memastikan anak-anak kita yang tidak bersama dengan kita, duduk di asramanya, duduk di kolejnya tuan-tuan, pastikan mereka ini sentiasa menunaikan sembahyang. Itu tanggungjawab tuan-tuan. Ini kita kena peranan begitu, suruh buat baik. Yang keduanya tuan-tuan, yang menyatakan kita ini khaira ummah, iaitulah apa? Mencegah kepada kemungkaran ke atas kemampuan kita. Yang terbaik tadi, yang mengajak kebaikan tadi tuan-tuan, kita mengajak dengan sisi apa yang kita mampu. Ajaklah sekadar kemampuan kita, atas kemampuan kita ni boleh begini-begini kita buat. Yang boleh bercakap, kita cakap. Yang boleh menulis, kita menulis. Kan? Yang boleh, Hafiz ni dia boleh rakam ni. Saya minta maaf lah kan, abang ke Hafiz ni, kata, Hafiz kan? Saya kata, kalau rakam ni Hafiz, mesti gagap punya. Kan? Saya minta maaf lah, sebab ada kamera ni, dia jadi gagap lah. Kan? Dia, kita ni bukan selebriti. Kan? Saya kurang sikit lah, tapi tak apalah sebab kita hormat ni. Saya datang ni waktu SPM ke ke tempat Fira. Duduk jumpa ni daripada ke tempat tuan-tuan. Subhanallah. Moga-moga istiqamah. Nah, sehinggalah kematian kita. Kan? Ini noh, jangan duk rasa kata ni jangan. Ya, tetapi nak sebutnya pada tuan-tuan, saya merasakan bangga ada pemuda-pemuda sebegini tuan-tuan. Kerana di saat pemuda-pemuda lain tuan-tuan tidak ada rasa keinginan nak menghuni rumah-rumah Allah begini. Tak ada tuan-tuan. Ini yang dia katakan orang-orang yang menjadi ghuraba. Ghuraba. Kenapa Islam ini datangnya ghariban? Gharib, ganjil. Islam ni datangnya ganjil, datangnya pelik, datangnya sedikit, dan beruntunglah kepada orang-orang sedikit. Tuan-tuan ni ramai ke sedikit? Ada orang ke tak? Tuan-tuan ni ramai ke sedikit? Nak dibandingkan dengan nisbah penduduk di dalam kawasan ni, ramai ke sedikit? Sikit lah tuan-tuan. Agak-agak berapa persen? Ada tak 10%? Tak sampai ustaz, 10% pun tak sampai. Allahu Akbar. Tapi tuan-tuan jangan risau, inilah golongan-golongan yang dikatakan oleh Allah golongan yang beruntung. Dengar menyesal pula, menyesal aku tak keluar ni, aku nak bangkit payah pula lagi kata. Kan? Ustaz ni dah start ceramah dah lagi, dia siapa nak bangkit kena pula kan. Nak. Maka beruntung kita walaupun kita golongan yang sedikit. Yang ramainya mana? Yang ramainya di luar-luar ni, di bertebarannya tuan-tuan, di kedai-kedai, di tempat minum makan dan sebagainya, yang berjalan di shopping komplek tu ramai. Bahkan tuan-tuan nak banding dengan nisbah duduk di shopping komplek tuan-tuan, oh ni sikit lagi ni, sikit tuan-tuan. Digembar-gemburkan pula kita malam ni, malam solat gerhana. Gerhana tak gerhana, yang penting aku tak kira nak pergi mana pun ikut aku je. Tak memikirkan tuan-tuan, gerhana ke, apa ke, apa yang duk berlaku ke, gempa ke, tak ada kira apa. Kan tak tahu benda yang berlaku. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah, golongan yang sedikit lah yang dikatakan, fatuma lil ghuraba, Nabi kata, beruntunglah orang-orang yang apa? Yang gharib, yang sedikit ini tuan-tuan. Makanya tuan-tuan, istiqamah kita duduk mari ini, maka kita ni sentiasa, yang pertama saya nak bagi tahu pada tuan-tuan tadi, iaitulah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada
kemungkaran. Apa yang sebut tuan-tuan? Kita ni mudah nak ajak pada kebaikan, mudah tak? Payah. Payah tak, Ji? Payah. Tuan-tuan nak ajak orang mari masjid. Contoh saya bagi mudah lah. Tetamu datang rumah. Ustaz minta maaf Ustaz, malam ni ada tetamu Ustaz. Dia pun balik maghrib contohlah. Pasal apa ada tetamu? Awak yang tak ajak tetamu mari mari sekali. Betul tuan-tuan? Kita tetamu mari. Kan sekali ni balik ni atau Ustaz ada tetamu. Masuk insya mari tak dengan tetamu semayang? Bukan tuan-tuan, Ustaz pun lebih kurang lah. Nak abang kata kan, kita nak ajak tetamu tu mari. Ish Ustaz ni kata, takkan nak ajak dia mari sekali kot. Sekali dia kata apa pula? Lah, nak mari semayang jemaah dia nak kata apa? Kan betul tak tuan-tuan? Pada sepatutnya kita kata, jom masuk semayang syak, kita mai jemaah lah. Eh dia kata, takkanlah aku mai rumah hang pun nak mai jemaah juga. Takkan dia nak jawab macam tu? Tapi tu kan kebaikan. Kita nak ajak tu pun berat. Tapi tuan-tuan ringan, cuba tengok ringan tak kita. Kalau tuan-tuan tahulah satu sup sedap tuan-tuan, subhanallah. Ada satu dekat Masjid Jamek tuan-tuan, Masjid Jamek Alam Syah. Cerita kat orang dalam kuliah pun ustaz cerita. Nah. Tu di Alam Syah ada satu dekat flat tu kan. Ada satu sup tuan-tuan behu. Dia punya masak pekat, cerita bab makan ni tuan-tuan tak payah orang tanya, kita cerita. Buat pula tuan-tuan ambil selfie tunjuk kat orang, jalan-jalan cari makan tunjuk gambar makanan penuh. Dekat mana tu? Tu bagi tahu dekat sini-sini. Dalam waste pun ada bagi tahu tuan-tuan. Masjid ni ada orang bagi tahu tak? Duduk selfie, janganlah selfie dalam masjid pula tuan-tuan. Serupa orang ni ada kan, ulama-ulama kita marah duduk selfie di Mekah kan. Di Kaabah pun nak selfie tunjuk. Alhamdulillah selamat sampai di Kaabah. Betul ke tuan-tuan? Minta maaf tu. No. Jadi lagi saya duduk ni pula kan. Ha tak. Ini dia kalau tengok pada hati kita. Nah. Yang pertama, tuan-tuan kita ambil pegang yang kita mestilah mencontohi akan apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam dan berpegang di atas manhaj baginda sallallahu alaihi wasallam serta berpegang teguh dan mengamalkan seluruh perkataan dan perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah tanda pertama cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang pertama tuan-tuan. Kita melaksanakan, kita buat segala apa yang Nabi suka, Nabi cinta, Nabi sayang, tu kita ambil, kita praktiskan dan kita amalkan dalam kehidupan kehidupan kita tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang saya sebut ayat yang dibacakan tadi, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan muslimin muslimat mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Yang keduanya tuan-tuan, kita hendaklah banyak mengingati dan menyebutnya, kerana orang yang mencintai sesuatu pasti dia akan sentiasa mengingati dan menyebutnya. Sentiasa ingat kepadanya merupakan asmat kesinambungan kecintaan dan yang berterusan dalam diri seseorang yang mencintai seseorang. Betul tak tuan-tuan? Yang kedua ni tuan-tuan, kita mesti banyak menyebut akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana kita cinta. Betul? Kita cinta sesuatu, kita sayang sesuatu, kita sebut. Kan kita sebut. Makanya tuan-tuan, pada sisi kita hari ini, yang kedua, kita mestilah menyebut akan selalunya, right? Nama-nama ataupun berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meriwayatkan kisah-kisah Nabi kepada anak-anak kita. Sikit-sikit ish, Nabi kita sebut macam ni, Nabi bagi tahu macam ni, Nabi bagi tahu macam ni. Kenapa? Kerana kita sayang Nabi. Nah, sebab tu kata-kata hikmah, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala tuan-tuan, ketika mana dalam satu tulisan surat dia kepada anak murid dia, Imam Ghazali tuan-tuan diminta oleh anak murid dia akan suatu nasihat. Diminta anak murid dia kata apa? Anak murid dia kata, wahai tuan guru aku, bagilah nasihat kepada aku. Jadi Imam Ghazali pun menulis suatu surat nasihat kepada anak dia, kemudian dibukukan. Nama dia apa dia tuan-tuan? Ayyuhal Walad. Kitab Ayyuhal Walad ni tuan-tuan ditulis asalnya adalah surat ataupun apa nama kata-kata nasihat Imam Ghazali kepada anak murid dia. Dan tuan-tuan,
Jadinya tuan-tuan, bila mana dia menulis kitab tu ataupun dia menulis perkara tu, maka dia kata apa? Dia kata kecintaan dalam tulisan dia tu, dia menyatakan cukup nasihat aku ini ataupun kata cukup bagi kamu dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dalam dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata mengapa perlu lagi kamu minta kepada aku akan nasihat? Dia tanya pada anak murid dia. Yang minta kat aku pada nasihat kenapa? Cukup pada kamu adalah Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan akan apa? Mengambil akan kata-kata daripada orang yang tak pernah tunduk dan sujud kepada Allah. Kan selalu ditulis dekat pada apa, dekat dinding-dinding, mural-mural, kata-kata kan. Kata-kata hikmah lah contohlah. Hikmah daripada siapa? Daripada orang yang tidak beriman kepada Allah. Sedangkan Imam Ghazali kata apa? Adalah menjadi nasihat yang terbaik yang ada di dalam Al-Quran dan juga yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah cukup dah. Maka tuan-tuan, bapak-bapak yang ada depan saya, nasihatlah anak-anak dengan kata-kata nasihat yang mari ataupun datangnya daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ubah itu. Jangan kita duk ambil lah Plato, apa Plato ke Pluto. Kau selalu Socrates ke apa kan? Orang ambil kata-kata Socrates, kata-kata ni lah, kata-kata pujangga Cina ke mana mari, kita tak tahu tuan-tuan. Sedangkan walaupun perkataan tu baik, salah nak tak salah, tetapi alangkah baiknya kita ni tuan-tuan senantiasa mengambil dan mengungkapkan akan kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai kata-kata hikmah kita. Baik tu tuan-tuan, kalau kita teringat satu kata-kata yang dia letak pada kita, masa itu apa tuan-tuan? Masa itu emas. Imam Ghazali tak kata emas. Imam Ghazali kata masa itu kehidupan. Sebab tu kita ni kena mengaji ambil itu. Kata Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari, An-Nadwi Al-Maliki, dia kata bila mana kita sebut masa itu emas, dia mendidik kita menjadi orang apa? Materialism. Betul tak saya sebut? Materialism. Materialist. Orang yang nak pada kebendaan. Sebab apa? Sebab kata ni jangan-jangan masa ni mah. Mah ni apa? Mah ni benda yang memang manusia suka. Yang manusia gila, manusia nak, nafsu suka pada mah ni. Betul Mak Ajah? Mak Ajah suka tak pada mah? Kan? Oh suka lah kalau kata cik abang balik bagi mah, subhanallah. Sayang abang lah, tak sangka. Tapi mah Zulian lah ni. Allah, tarik balik ni. Tadi senyum lebar. Zulian dia kata. Ya kan mah betul? Oh marah dia tuan-tuan. Nah, mula-mula tadi lebang lah kita ketuk. Terima kasihlah abang. Sejak kahwin ni tak pernah lagi abang beli ni. Inilah kali pertama abang beli. Takkan abang ni nak mati dah ke apa? Kan, pergi beli mas bagi kat saya. Kan, nak. Well, adalah mas sikit tapi ni bukan mas tulen. Kita Allah marah balik. Pertama, memang kecintaan kita kepada harta benda. Tapi bila kita sebut masa itu emas tuan-tuan, dia akan pergi pada apa? Tanggapan kita nak pada kebendaan. Itu Syekh Fahmi kata lah. Dan juga yang disebut oleh Imam Ghazali, masa itu bukan mah, masa itu sebenarnya kehidupan. Berapa banyak kita menghabiskan masa yang kita sia-siakan dengan kehidupan kita. Kan kita ni satu kehidupan, panjang kehidupan kita. Tuan-tuan cuba kalkulit balik umur kita yang kita habiskan duduk mari berjamaah. Habiskan umur kita dengan mengaji. Habiskan umur kita dengan membaca Al-Quran. Habiskan umur kita membaca kitab-kitab sirah ataupun kitab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak? Itu yang dia kata kehidupan. Ataupun kita habis kehidupan kita, Allah Ustaz, banyaknya. Daripada 60 tahun, 50 tahun, habis 10 tahun je kira-kira rupanya duk mari semayang, duk dengar, duk mengaji ni. Sikit sangat amalan kita. Betul tuan-tuan? Sikit tuan-tuan. Cumanya kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa dia? Pendek umurnya tetapi amalannya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak tu Allah bagi asbab apa? Asbab kelebihan ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni pendek umur nak banding dengan umur nabi-nabi dulu. Nabi Nuh berdakwah 960 ataupun 50 tahun. 950 960 tahun. 900 lebih eh. Kita umur berapa paling panjang? Agak-agak tuan-tuan, umur tuan-tuan panjang berapa? Tak tahu tu. Saya pun tak tahu juga. Kita tak tahu umur kita paling panjang. Nabi kata di antara 60-70.
Tuan-tuan ada 60 lah kan, 60-70 lebih tu tuan-tuan reserve lah. Habuan Allah bagi kesian lah. Supaya apa? Supaya sempat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Allah bagi. Tu kita kadang-kadang kena sedar diri, ya Allah, hidup lagi hari ni. Ih, dah masuk 71 tahun. Contoh-contoh lah. Hak sini nampak muda belakang ni, tak ada 71. Alhamdulillah tuan-tuan. Pasal apa? Ahli syurga. Ahli syurga kan muda-muda. Amin tuan-tuan. Ahli syurga kan tuan-tuan tak mau. Kan? Moga-moga kita semua ahli syurga. Kan? Maknanya tuan-tuan, kita ini bila 71, ya Allah, Allah bagi reserve satu hari aku. Bagi reserve dua hari, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Inilah yang masa untuk bertaubat. Bukan bila mana reserve satu hari ini boleh cari mah lagi. Hari kita kena masa tadi. Kan? Jadi dengan apa kehidupan yang kita ada, itulah ruang dan peluang Allah berikan kepada kita. Makanya yang saya nak sebut tadi, bila mana kita cinta dan kasih kepada Nabi hari ini, tuan-tuan, kita sebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dengar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah tanda bukti akan kecintaan tuan-tuan, akan kasih tuan-tuan dan juga puan-puan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya tuan-tuan, menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang mana kita ini diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu seruan yang Allah juga dan juga para malaikat mendahului akan perbuatan itu, akan seruan itu, barulah Allah suruh kita buat. Yang mana Allah suruh kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita yang ada dalam ni, kita tengok balik diri kita. Hari ni berapa banyak kita selawat pada Nabi? Berapa kali kita selawat pada Nabi? Cuba kira tuan-tuan. Cukup nak kira dengan jari? Tak cukup ustaz, pasti banyak sangat. Sampai tak terkira. Berapa tak ingat kan? Oh, kacau kita. Selawat pada Nabi tuan-tuan. Berapa banyak kita? Mana tuan-tuan? Saya duduk pergi mengaji ada sekali dengan Syekh Fahmi kan. Dia bagi satu doa dalam buku dia, Bekal Akhirat. Dia kata, siapa yang nak bermimpi jumpa Nabi, ada satu doa. Doa. Cuma dia kata, bacalah beribu kali. Saya balik pun bacalah sekali. Sekali tu pun tuan-tuan rasa letih lah. Tak tahulah ulama' ni tuan-tuan, subhanallah. Dia sebut beribu kali tu tuan-tuan, kita rasa memang mereka buat lah. Saya baca sekali dua kali ni, pasal saya ni jenis malas lah tuan. Tuan-tuan ni rajin lagi pada saya. Tuan-tuan rajin tak rajin, tuan-tuan semua celik mata duk tengok sini. Kalau saya lena dah kan, pasal saya malas pada tuan-tuan. Sungguh kita ni tuan-tuan. Tapi tuan-tuan ni alhamdulillah. Makanya tuan-tuan, bila kita baca Allah sekali pun, ya Allah, penat dah. Nak baca ribu macam mana? Doa tu panjang juga tuan-tuan. Baca pun kita Allahu Akbar. Ish, tiga kali pun rasa banyak. Dia kata baca beribu kali kalau nak mimpi bertemu dengan Rasulullah. Ha, tu atas kesungguhan kita. Kan, kalau sungguh-sungguh nak bertemu, kita kena buat. Kan, kita kena usaha. Macam tuan-tuan kita lah ada dulu kan, dengan mak ajar kita kan. Nah, sebelum kahwin tu tuan-tuan, tuan-tuan jenis tak bercinta ni, nampak muka. Pilihan orang tua belaka. Hak jenis bercinta ni apa tuan-tuan? Jauh mana pun naik motor boleh pergi sampai Johor Bahru. Naik motor kapcai tuan-tuan, habis berhujan, berpanas tuan-tuan, sanggup. Kenapa? Nak bertemu. Bukan tengok jumpa pun, tengok rumah. Sampai-sampai tengok rumah. Kata jumpa ke? Tak jumpa, dapat tengok bumbung rumah pun alhamdulillah lah. Pasal apa? Kalau nak jumpa, takut ayah dia tengalung dengan kayu 3-2. Maka sampai nampak rumah balik dia tuan-tuan, subhanallah. Kasihnya dia. Kita dengan Rasulullah tuan-tuan, hari ni kita kena banyakkan selawat kepada Nabi. Benda mudah tuan-tuan, mudah. Selawat mudah tak tuan-tuan? Mudah. Tapi ada buat tak? Itulah ustaz, tak dan ustaz. Pasal duk kalut dengan benda lain. Duk kalut apa? Kalut tengok cerita Korea. Mak ajar tak? Mak ajar tak tengok ni. Mak ajar ni kita tahu. Kita tengok muka, kita kenal. Dan ada hal jenis duk kalut tengok cerita Korea. Hal lelaki ni tak lah. Mereka tengok Gusti lah. Tengok Gusti tak? Saya pergi ada satu tempat tuan-tuan. Waktu maghrib dah azan. Ustaz dah azan bagi tahu noh. Saya ni sekejap dia ni terlajak waktu kena habang. Kan dah masuk waktu dah? Belum ni Ah, baik. Tuan-tuan, saya pergi satu tempat ni. Tak mau sebut nama tempat, nanti depa marah. Kan? Waktu maghrib dah azan dah ni tuan-tuan. Dah azan. Kita ni tak ada tempat makan, kita pun pergi lah makan kan. Makan waktu maghrib tu.
makanan sampai lambat, dah azan kita duk rasa resah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan ada 2-3 orang Pak Haji lah. Pasal apa saya kata Pak Haji? Pasal pakai lebai putih, pakai kain pelekat, pakai ni baju biasa ni lah. Duk tengok gusti waktu maghrib. Saya ingatkan habis azan tu nak pergi sembahyang tuan-tuan. Duk, duk tengok ke langut ni tuan-tuan. Subhanallah, kata ya Allah Akbar. Kita ni nak makan pun tak senang duduk dah tuan-tuan. Dia boleh duduk relax tengok gusti lagi. Bukan tengok di rumah. Tengok di rumah padahlah tuan-tuan, orang tak nampak. Kita kan biasa, biasanya tuan-tuan kita ni sembahyang ni baik dalam ni je. Di rumah sama tak? Sama tuan-tuan, macam kita sembahyang di dalam surau ni. Kan baju pun tak pakai apa. Di rumah. Di sini tuan-tuan, Allahu Akbar. Pasal apa? Pasal orang tengok. Kan? Kalau tak, padahal pasal di rumah pasal, oh, di rumah orang tak nampak ustaz. Tu dia lah kita tuan-tuan. Kita iman cap ayam. Sama lah saya pun lebih kurang lah. Bukan kata kat tuan-tuan ni, ni kata kat saya. Tuan-tuan ni subhanallah. Saya ingat di rumah ustaz kita pakai jubah kak. Supa. Kalau di, di sini zikir tak pakai tasbih. Di rumah keluar tasbih punya besar tuan-tuan. Subhanallah, subhanallah. Tuan-tuan. Di sini buat 3-3. Di rumah buat 1,000. Hak tu baru betul ya tuan-tuan. Di sini 3-3. Di rumah 1 pun tak tuan. Pasal apa? Nuh kali tengok bola Kedah lawan Johor. Nah, tu beza tuan-tuan. Cuba tengok kita betul tak? Subhanallah. Saya bukan kata kat tuan-tuan ni, saya kata kat saya lah. Kan? Pasal apa? Pasal saya bawa isteri saya. Kan? Dia kata, oh cerita pandai dia. Ah, ni saya kata kat saya. Kan? Ah, ni nasihat untuk kita sama-sama lah tuan-tuan, insyaAllah. Kan? Jadi maknanya tuan-tuan, luangkan masa kita berselawat kepada Nabi. Jangan ada benda yang menyebutkan kita. Selain itu tuan-tuan, kita sentiasa menyebut. Sebab tu ada 2-3 orang start kita kan, tuan-tuan mungkin kenal. Sikit-sikit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya sangat-sangat kagum tuan-tuan. Kenapa? Sikit-sikit dia cakap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cakap-cakap sikit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah tuan-tuan. Tu jadi jadi mulut dia tu sentiasa sebut tuan-tuan. Ada 2 orang ustaz yang kita kenal tuan-tuan. Yang memang mulut dia sentiasa berselawat kepada Nabi. Bukan dia buat-buat. Mulanya nampak macam buat-buat, rupanya itu dah jadi macam seolah-olah tabiat kepada dia menyebut akan selawat kepada Nabi. Satu benda yang sangat baik tuan-tuan. Kan kita ni akhir kalam dengan apa yang selalu kita ungkapkan kan? Kita duk sebut selalu. Moga-moga kita tuan-tuan akhir kalam dengan la ilaha illallah, dengan berselawat kepada Nabi. Suatu benda yang sangat, yang sangat baik. Subhanallah tuan-tuan. Tu yang kita nak pada diri kita. Maka hari ni sedikit sebanyak balik ni sentiasa kita berselawat kepada Nabi. Ustaz, saya nak selawat macam mana? Selawatlah macam mana pun. Taklah ustaz, mereka kata hak selawat hak yang betulnya selawat Ibrahimiyah saja. Hak dalam tahiyat tu. Hak tu pun betul. Yang lain-lain tu tak apa tak ustaz? Tak apa, bacalah tuan-tuan. Sebab ulama' kata boleh-boleh lah. Apa lah kita nak cari payah kan? Selawat syifa' boleh tak ustaz? Boleh eh. Hak baca selawat syifa' tu bukan orang biasa. Almarhum Tuan Guru Harundin. Nah, kita sandak pada dia. Ilmu, Masya Allah, Tabarakallah. Tuan-tuan, orang yang hebat, tawaduk tuan-tuan. Nah, bukan orang biasa. Bukan saya. Kalau saya fatwa kata, wow, baca selawat ni tuan-tuan. Ustaz Azim, bukan dia percaya, ha, tak apa, pasal saya. Tapi ni ulama-ulama yang meriwayatkan, ulama-ulama baca-baca tuan-tuan. Selawat syifa' ke, selawat tafrijiyah ke, apa lagi, selawat nariyah ke, baca tak ada masalah. Kan, kalau tuan-tuan tak mahu doa ragu-ragu, tuan-tuan, saya nak baca selawat Ibrahimiyah saja. Ha, bacalah, tak apa tuan-tuan, tak ada masalah. Yang pentingnya, kita berselawat. Banyakkan mulut kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yang terakhir tuan-tuan untuk takbih ni dah. Yang keempat, menyebut keutamaan dan kemuliaan serta sifat akhlak dan perilaku utama yang Allah berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Juga mukjizat serta bukti kenabian untuk mengenal kedudukan dan martabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Makanya tuan-tuan, yang keempat kita menyebut keutamaan, membicarakan tentang kitab-kitab, tentang apa? Keutamaan, kemuliaan, kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita kenal kelebihan yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tahu akan kebaikan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tahu akan pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya menjadi seolah-olah wajib kepada kita mengaji akan kitab sirah, membaca kitab syama'il, membaca kitab kelebihan kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas asbab kerana kita nak mengenali akan diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Atau kita kena baca. Atau mewajibkan kita baca kitab-kitab sirah. Kenapa? Atas asbab kita nak mengenali baginda. Tu menjadi wajib. Kan? Kalau ada jalan lain, silakan. Kita nak, saya baca kenai Nabi dengan baca hadis, silakan.
Dengan baca Quran saja silakan. Mana jalan yang kita boleh mengenali, dengan kenal itu maka lahirnya atau dia pada cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya ingat empat perkara ni cukup kepada kita pada malam ni, yang memang tuan-tuan tahu dah. Sebagai kesimpulan tuan-tuan, yang kita sebut tadi, yang mana berkaitan dengan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang moga-moga ia menjadi akan perkara asbab kebaikan kita pada malam ini. Kita membacakan ini, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada kita. Sebagai kesimpulan yang pertama, marilah sama-sama wahai jamaah Darul Huda, kita yang pertama kita mencontohi dan mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Sebagaimana saya sebut tadi, bagaimana kita nak mencontohi kalau kita tak tahu, maka kita kena belajar supaya kita mengetahui akan sunnah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya tuan-tuan, kita banyak mengingati dan menyebut baginda sallallahu alaihi wasallam dari sisi sifat perbuatan kebaikan dan sebagainya. Yang ketiganya tuan-tuan, kita senantiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat tuan-tuan, menyebut keutamaan dan kemuliaan serta sifat akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, yang itulah berkaitan dengan sifat-sifat kebaikan akhlak dan sebagainya. Wallahu alam. Ini saya mohon maaf ada terkasar bahasa, silap kata, mungkin ada kekurangan daripada penyampaian saya ini atau kelemahan saya. Dan moga-moga yang kebaikan itu menjadi asbab kita mendapat syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama baginda sallallahu alaihi wasallam di syurganya insya-Allah. Wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.